Yes, DJ. Halo guys, selamat sore. Kembali lagi nih di Diko Racing. Kali ini kita mau bahas tentang best circle dan profil Noken Us. Bagaimana videonya? Kita lanjut bersama Pak Bawor dan Mas Krisna. Halo Pak Bawor. Halo. Jadi kemana ya? Jangan mana-mana ya. Dari TV mana ya? Dari TV Diko Racing. Bukan TV Burus, bukan? Bukan. Oke, lanjut kemarin. Pusing pertama, ini pusing kedua. Bodo amat. Pokoknya kalian harus pusing. Karena apa? Aduh, saya merasa kasihan. Banyak yang WA, banyak yang tanya. Dan intinya dari semua pertanyaan mereka, intinya adalah belum paham. Kemudian terjadi masalah. Kemudian saya suruh cari solusi. Terus saya tanya dan dia tidak bisa jawab. Bagaimana saya mau kasih solusi? Kenapa tidak bisa jawab? Karena itu tadi. Karena mereka belum paham di mana prinsip kerjanya, di mana logikanya, di mana seharusnya. Mungkin hanya paksa. BNP aja. Jadi kalau sudah di trouble, mereka bingung. Aku harus curhat sama siapa gitu. Sekarang pada saat kalian membangun motornya, kalian dapat ilmu dari mana? Silakan tanyakan mereka. Kalau kalian, saya mikir sendiri, berarti yang tahu jawabannya dirimu. Aku gak tahu, aku cuma ikut-ikut. Silakan jujur, berkata seperti itu. Sharing di Diko Squad, belajar di Telegram, maka kamu akan tahu akar dari semuanya. Biasanya masalah timbul karena keinginan sumber penderitaan. Jika kamu orangnya tidak muluk-muluk, ya nggak akan ada masalah. Bukan standar, head standar, alias motor standar, kamu sudah nggak ada masalah. Tapi uang kamu keinginannya kencang, mau tidak mau kamu harus mikir ini semua. Karena masih banyak inginnya besar, mampunya kecil. Bahasa Jawanya kegedean pihak kurang cagak kayak itu bro. Terombang ambing begitu karena terlalu besar. Yeah. Lihat pohon kelapa. Pohonnya tinggi, buahnya jarang. Ya ora. Cuma begini doang. Pohon paling tinggi pohon apa sih? Usah cerita yang di hutan Kalimantan ya. Cerita yang umat sih dekat-dekat rumahmu pohon kelapa paling tinggi. Iya benar. Wajar. Akarnya aja akar serabut ya. Bos, kemana-mana akarnya dia kuat. Cagaknya bagus. Pondasinya bagus. Ini dia begini. Paham? Paham. Bagaimana, Pak? Bulat. Oke, kita kemarin belajar tentang tidak semudah itu milih perklub. Kalau kamu nonton di iklan perklub racing buat Jupiter tinggi 30. Pak. Dan mana tadi? Apakah 30 itu cocok dengan desain nokenmu? Apakah 30 itu cocok dengan panjang batang klepmu? Belum tentu. Jadi jangan terpaku dengan iklan. Karena sering banget iklan bukannya bohong, bakul pernya bukan bohong, kok basing orang ngerti.
Ya benar, umumnya Jupiter pakai segitu. Sekarang saya tanya, apa operakanmu umum? Kalau operakanmu tidak umum, ya jangan ikut-ikut yang umum. You are not public. Kamu bukan. Kau orang umum. Ngerti? Iya, ngerti. Indonesia apa? Kakaknya Indomaret. Kakaknya Indomaret. Sekarang kita akan melihat bagaimana hubungan RRA, base circle, dan profil noken. Singkat kata, RRA-nya apa, base circle-nya berapa, bentuk noken asnya kayak apa, intinya kayak gitu. Jangan engkau menyimpulkan dan memukul rata bahwa noken asnya bentuknya begitu. Ya tidak. Apalagi noken as untuk tipe RRA sepatu dengan roller, templar roller dengan templar sepatu jelas berbeda bentuk. Kenapa berbeda bentuk? Nonton di Cosplay. Di sini saya akan cuma akan menyampaikan pikiran bahwa alasan apalagi yang membuatmu tidak berangkat ke Diko Squad, karena saya memberikan bahan pikiran. Jadi alasan apa kamu gak mau ke Diko Squad? Kalau kamu sih cuma pertanyaan. Seperti apa bentuk profil? Seperti apa diameter base circle? Seharusnya berapa? Hubungannya dengan lift pada klep nantinya. Modar. Kowe ngamera nyontok benda saya mumet. Coba dilihatin. Sikoplo lagi masang itu susah sekali kayak. Sikoplo, lagi masang apa? Oh, lagi masang templar. Masang templar. Kamu ngobrol dulu, jangan diem aja. Oke, Mas Krisna. Menurut Mas Krisna nih, RRA base circle dan profil noken as yang baik itu seperti apa? Yang pas. Yang baik itu yang pas. Oh. Wih. Lagi mikir om. Mikir. Contoh. Boleh sedikit diberikan contoh seperti apa? Contohnya kayak gini. Tadi kan kau pengen bikin noken. Gak mau kirim head. Sayangnya gak mau. Pasti saya tolak. Pasti harus sama headnya ya? Pasti, karena itu headmu awal dari masalahmu. Kenapa kalau terus ada yang bikin, mas saya mau bikin noken, saya kirim headnya, ada dana berapa? Segini mas, siapkan dulu dananya. Karena apa? Headmu adalah sumber masalahmu. Besok kalian nonton material, oke. Pemikiran mantap. Bahan? Material oke. Pemikiran mantap, apa material bosok? Zong ketemunya. Makanya di bagian head itu bikin yang bagus sekali ya. Jangan tanggung-tanggung ya. Jangan tanggung-tanggung. Karena kalau tanggung ya harus dua kali
ngerjain seperti itu. Betul. Nanti cepat, nanti kalau headmu kurang memadai, apalagi kalau buat harian-harian, jangan. Lebih baik ngumpulin dananya dulu. Kumpulin dulu seberapa kuat danamu untuk membangun sebuah head. Membangun sebuah head ya, yang istimewa sekalian, yang bagus sekalian. Nanti kebelakangnya nggak ada masalah, saya jamin. Oke. Kita lihat Pak Wardo lagi pasang templar itu. Itu dipasang. Presisi banget ya. Waduh, gile bener. Ini lebih presisi, guys. Kita perandaian menggunakan open as dengan base circle 18,25 polypen. Jadi kameramen susah? Ya seperti itu om. Susah mana sama suruh ngomong? Susah. Dua-duanya. Enak kan tiduran ya? Enggak juga om. Iyalah, kamu senangnya tiduran deh. Kalau tiduran, kepalanya? Kepalanya yang melumah. Pusing. Sepertinya ini seperti pertanda buruk. Boleh post please, aja di dalam nanyong masang, ganggu, pegang. Kan mau lihat caranya seperti apa. Buruh, cara masang mah gak usah di video. Oh. Cara masang, be. Nih Pak, kalau noken as perhitungannya itu tidak sesuai dengan head, itu pengaruhnya bagaimana Pak? Remuk. Remuknya seperti apa Pak? Ya remuk jujuk. Jangan ngamera terus lah. Ini gak ada yang menarik untuk ditonton kok. Saya agak susah. Nah, mau agak susah. Tuh lihat, orang lagi kesusahan gini malah di kamera ini. Ngobrol apa kepribadian? Jadi ngobrol ini. Ngobrol apa? Ngobrol head. RRA. Kunci teknis. Nih Mas, saya mau tanya. RRA, saya kan
orang awam ya, belum tahu RRA itu apa. RRA itu apa ya Mas Krisna? RRA itu rorororororororem. Oh. Ini RRA. Templar yang menggunakan roller. Ini RRA. Menurut Mas Krisna, RRA yang baik dan benar itu seperti apa? Yang dan pas. Dan sesuai dengan undang-undang dasar. Di mana-mana baik dan benar itu sesuai. Aduh. Pak. Dengan UUD 45. Banjir, Pak. Apa nek? Cendela. Bayang banget loh, ngomong kok keringetan. Karena saya, aduh, ajen guys. Kayaknya perlu di skip dulu ya Pak. Aduh, sama terus by the bell, gue kurang ajar. Oke Mas, tolong di skip kan. Guys, kita lanjut nanti lagi karena ajen waktu sudah berkumandang. Terima kasih, pantengin terus ini, pantengin terus. Nanti kita lanjut lagi. Oke, terima kasih.